Tini Wini Piti. Halo teman, selamat bergabung di channel YouTube Tini Wini Piti. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Raka. Dalam episode kali ini, Raka akan membahas fakta unik pelangi loh. Di akhir video, Raka juga akan mengajak kamu membuat pelangi secara sederhana. Penasaran? Simak videonya sampai akhir ya teman. Sebelum mulai, sudah sedia Tini Wini Biti untuk menemanimu nonton belum? Selamat datang di Tantangan Raka, episode 5. Membuat pelangi sederhana. Sebelum bereksperimen membuat pelangi sederhana, yuk kita bahas dulu fakta menarik seputar pelangi. Fakta pertama. Pelangi yang sering kita lihat hanya berbentuk setengah lingkaran, ternyata bentuk aslinya yaitu satu lingkaran penuh loh teman. Fakta kedua, pelangi tidak terjadi di planet manapun kecuali bumi. Wah, kita sangat beruntung ya teman, bisa menikmati keindahannya. Fakta ketiga, seperti yang sering kita lihat, pelangi hanya terdiri dari 7 warna, yaitu Mejiku Hibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Namun, menurut penelitian secara sains, spektrum warna pada pelangi jumlahnya tak terbilang dan banyak sekali. Menarik sekali ya fakta-fakta dari pelangi yang baru saja Raka kasih tahu tadi. Selanjutnya, sudah siap untuk bereksperimen membuat pelangi sederhana? Oh iya, Tini Wini Biti juga punya produk, Tini Wini Biti Rainbow. Jangan lupa sambil ditemani Tini Wini Biti Rainbow. Biar makin seru teman. Mari bereksperimen membuat pelangi sederhana. Siapkan beberapa media berikut. Wadah berisi air dan cermin, serta tempat yang terkena cahaya matahari. Berikut langkah-langkah membuat pelangi sederhana. Yuk simak dan ikuti cara bikinnya ya. Siapkan wadah berisi air dan tempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Lakukan eksperimen di siang hari ya. Lalu masukkan cermin hingga tenggelam di atas permukaan air. Selanjutnya, pantulkan cermin menghadap dinding di bawah sinar matahari dan lihat bayangan pelangi yang muncul. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya proses pembiasan cahaya yang dihasilkan dari matahari terhadap air dan cermin. Menarik sekali bukan? Tertarik untuk mencoba? Gimana? Seru kan teman-teman mengetahui fakta unik dan bereksperimen tentang pelangi? Selanjutnya kita membuat eksperimen apa lagi ya? Yuk tulis idemu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video seru lainnya bareng TWB Friends ya. Dadah!